Ini adalah inverter pure sine wave. Ini ada fiturnya ya, ada protectionnya banyak sekali dan fully automatic. Gelombang sinus murni. Mereknya apa ini? Audison. Oke. Kemudian ada appliance-nya itu bisa untuk macam-macam ya, karena dia pure sine wave. Bisa untuk TV, LED, lampu, electric drill, fan, notebook, dan lain-lain. Oke, kemudian ini yang penting nih. Ya, dia shutdown kalau tegangan baterainya 10 volt, kalau konslet, macam-macam. Silahkan ada dibaca di sini. Tidak saya lihatkan satu persatu, yang jelas-jelas ya. Kemudian yang menarik lagi, fan-nya ini. Fan. Oh, ini cooling type-nya ini. Cooling type itu temperature control fan. Jadi dia kipasnya itu kalau dinyalakan tidak nyala kalau dia nggak panas ya. Nah, ini barangnya. Sekarang coba kita tes barangnya. Ya, ini adalah deketin. Ini adalah inverter ya, pure sine wave inverter atau tegangan inverter yang gelombangnya sinus murni ya. Besarnya 300 watt. Ini tulisannya 300 watt. Ini DC-nya dari 12 volt menuju ke 220 AC. Ya. Ini kita masukkan ke aki 12 volt. Dan ini masuk ke sini yang plus itu merah ke merah. Merah ke merah, dan yang hitam ke hitam larinya. Oke, sekarang kita switch. Kita switch. Nah ya, ini tombolnya di sini switch. Ya, lampunya hijau, artinya sudah keluar outputnya. Kita pasang. Ya, nyala ya. Ya, ya begitu ya, kita cabut ya. Sebentar. Ya, kemudian dimatikan. Ya. Oke, terima kasih.